Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Tanda hati Ibnu Nazirwan beberapa waktu yang lalu, rasanya itu insya Allah yang kalau tak naruh halang rintangan akan nikahkan anaknya yang bernama Rizky Amelia binti Adinda Zulkifli kemudian dengan Beni Wahyudi bin Haji Ibnu Nazirwan. Cara memasak air putih. Masak apa? Tapi begigi lemak. Halo, assalamualaikum. Hari ini tanggal 30 bulan 5. Gimana bulan lima kalian? Semoga bahagia. Hari ini kita akan memperingati ulang tahun menetasnya keramaian dikarenakan keluarga tua akan menetas hari ini. Begitulah hidup ini. Kita coba untuk menatang seseorang. Mungkin saja dia tahu informasi. Hari ini mau apa Bapak? Happy pokoknya kita. Jelaskan dulu ngapo? Lagi ngapo? Dalam rangka Oh, Bapak sunat dua kali ya? Sunat dua kali. Ya, sunat dua kali Bapak ya. Bar masuk YouTube lah itu. Nah, halo. Ternyata hari ini ada yang bersunat dua kali. Satu. Yang kejepit. Dan akan dirayakan dengan gembira. Jangan lupa senyum, tawakal dan berdoa. Jadi ikuti saja vlog ini sampai selesai. Oke, di sini ada minuman, kerupuk, cabai, odol, ini apa namanya? Bulu lapuk. Nah, ini juga kue khas dari mana? Dari apa itu nih? Dari apa buatnya? Kue apa namanya? Ini kue masim. Jadi kue juga ada ini. Kue juga ada. Wah, iya. Ada. Masim. Pokoknya kuenya ada bawang-bawang ya. Mantap manis lihat bayi orang. Kuenya masim-masim lemak. Kosong. Masih kosong. Jika Anda kelaparan, mampir saja ke sini, silakan. Gratis. Trik itu menghiasi air minum. Minum mineral. Jangan mau silakan mampir. Gratis. Gratis. Total 500 lah. Kue masin berapa nih total? Kue masinnya 32.000 itu. 32.000. Bagian apa Bapak? Bagian konsumsi. Konsumsi ya. Basah kering ya. Basah kering basah. Tata rias ya. Tata rias. Penjual eceran Bapak nih. Penjual eceran. Yang hobi minum air mineral silakan mampir. Yang haus, yang lapar. Sudah makan bayar. Mana cerita ini? Sudah makan bayar. Nah, ada dulu. Ada dulu cepat. Dah, no. Ada dulu. Ada dulu. Kalau datang jam 6 gini teh, Ada dulu. Oh, toh. Toh, ada mengantuk. Nada. Halo. Oh. Ah, itu kita. Halo. Ya. Yang mana pada siang hari ini kita telah sama-sama dapat mengabulkan undangan dari Adinda Zulkifli dan Adinda Kurniati Kutia dalam acara Trimulipan
sekaligus pembentukan kepanitiaan dalam persedekahan anak beliau ini. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam dan salam kepada penyakit kita dan penyakit Muhammad selamat salam pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan zaman. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, pertama-tama Adinda Zulkifli dan Adinda Penyakitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua atas telah dapat mengabulkan undangannya pada beberapa hari yang lalu, baik secara tertulis maupun secara lisan. Untuk itulah beliau berdoa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Taala, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat pada hari ini akan menjadi akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Taala. Kita berdoa, amin. Dengan Kanda Haji Ibnu Nazirwan beberapa waktu yang lalu, rasanya itu insya Allah yang kalau tak naruh halang rintangan akan ikakan anaknya yang bernama Rizky Amelia binti Adinda Zulkifli, kemudian dengan Beni Wahyudi bin Haji Ibnu Nazirwan. Nah, jadi pada kesempatan itu pihak keluarga itu menyatakan bahwa benar nian apa yang kita dengar, apa yang kita terima itu ada nian, dia akan melaksanakan persedekahan akan nikah tersebut. Cara memasak air putih. Masak apa? Buat es. Oh, es. Es anu, sirup. Iya. Jadi memerlukan air panas. Campur gula. Campur gula, es batu. Dengan air panas juga dah. Mm-hmm. Sirup rasa mango ya. Uh-huh. Nah, mango itu bahasa dusun, kalau bahasa Indonesianya mangga. Bahasa Jawanya silakan. Silakan. Iya. Silakan mampir. Aku. Tunggu. Anu lah. Adiknya sudah. Bareng lah kan ada. Ah. Kamu yang kau jago. Kedulen kalau jago. Panji jago kaki. Kenapa tak ada? Nah, ikut kopi nah. Kaki dulu. Ngapa pak orang lain belum ngopi, kamu belum ngopi tuh? Wah, di depan itu jirik kopi. Wah, oh, dari tadi ya. Oh, disediakan. Oh, nah. Bersembunyi supaya tidak kepanasan. Wah. Okay. Oh, mantap. Mantap. Kopinya. Apa? Terbawa orang. Dotek kaki.